bawang bombay, apel, kawan tuh. Tumis sama markah ayam, Pak Ji. Ini kawan sama apel. Pokok. Tuh jeung si Abah tuh, Pak Haji. Kacakar. Hah? Mau bisa? Dan
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Haji ya, atos nyampenya ke lokasi. Alhamdulillah. Di beduk lohor, ayana duki ke beduk sore ya. Di jam 11 dugikeun ka ayeuna jam 3 mangakum lagi ngunyah lah. Wassalamualaikum semuanya. Sekarang saya lagi ada di Panghiasan bareng Pak Haji Ucu. Seperti biasa kawan, kita mau ngecek lokasinya supaya tahu hari ini ada milik kita semua ya Pak Haji. Amin amin. Ada rezekinya. Ya udah, ikan nila dapat yang badot. Yuk bari ya kita cek itu. Soalnya air naik terus. Ini si volume air naik terus karena hujan. Karena hujan angin. Ini adalah 6 meteran. 6 meter. Ini mah paling 4 meter. Iya mah 2 meter. 2 meter. Cuma jerot tuh. Kawan-kawan, dikarenakan ini sudah sore menjelang sareupna, ikan juga ini dapat dua nih. Cuman gak kerikot ya, ini dapat Pak Haji. Saya mah belum dapat dikarenakan ini banyak eceng sekali di sini. Padahal cuaca cerah, tapi nah aduh seteknya gak indah kawan. Ini momen langka sekali ya, lebih baik kita masak dulu lah. Karena perut udah nyenyautan nih. Kita goreng lah ikan seadanya. Oh kawan, musim rambutan, dan Pak Haji juga bawa ini apel Malang ya, kita bikin sambal apel nih. Cuman udah agak pareot, lumayan tapi dalamnya bagus.
Resang. Itu mulut gue nih. Mantap kawan. Karena ikannya bubu kawan tuh, jadi biar ada rasa-rasa inilah ikan-ikannya. Masukkan bawang bombay, bawang daun, apel kawan tuh. Biarkan dulu agak layu. Setelah tercium baunya ya, aromanya, lalu tambahkan air. Sedikit aja. Lalu masukkan bakso kawan. Ya asap tuh. Lain lauk teh dibalikin tuh bisa. Gula. Ya kawan, oke lah, itu kita. Kalau masukkan mie kawan. Udah kawan lah, matang nih, kita coba lagi ya. Ini mie-nya mie aci. Hmm.
itu namanya tumis samyang ya, samyang apel, samar kahayang, samyang, samar kahayang. Mantap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kawan-kawan, masakan kita udah jadi. Ini tuh namanya oseng samyang, tumis samyang, Pak Haji, samar kahayang. Sok we cobian mangga ayeuna mah kantun tawasul. Tos arasak ieu dah menuna mung sakieu, laukna dihijikeun soalna bumbu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzaban nar. Bismillah. Alhamdulillah sok Pak Haji. Aduh. Sok aja aja. Ayo sok atuh. Tuh tumis samar kahayang Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kawan-kawan. Taruang sedena. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantap ya. Cobian we. Ini nang dia. Apa? Kumaha Bah Haji? Bagus. Mantap. Panah hasilnya dihidikan we. Buat Mang Jajang. Mang Jajang, Mang Wow, Mang Wow, Mang Ucang, Mang Ucang, TSI, Kasadayana. Ayo tuang. Ayo, hiji di sekilap setelah disalamin. Saha? Teh Dede Masum. Ayo ngiringan ya tuang ah. Langka Pak Haji itu. Langka sekali ya. Makan dengan eceng. Eceng banyak. Aduh. Ini kawan sama apel. Pengah. Misda. Apelnya dari Bapak Tohir. Salamin Bapak Tohir. Terima kasih apelnya. Terima kasih subsidinya ya. Semoga berkah jualannya. Amin, amin.
pahit asal nggak pakai. Sok. Ya. Alhamdulillah, amin kawan. Walaupun ikannya agak susah, tapi perutnya alhamdulillah kenyang Pak Haji ya. Hatur nuhun kasadayana anu entos masihan donasinya di subsidi di sadayana lah di hanggar biru saudara-saudara Pak Haji. Semoga jualannya berkah lancar tur maslahat gitu ya. Ya udah Pak Haji, ada pesan-pesan lagi? Udah, gitu aja cukup. Ya udah, kawan-kawan. Ikan nila ikan cepat, baraya cing sarehat. Ikan nila di pinang, baraya cing sarenang. Ikan nila ikan pepetek, jangan lupa baraya di apa Pak Haji? Subscribe. Nah, di subrek Mang Akum lagi ngunyah. Wassalamualaikum semuanya, sampai jumpa lagi Pak Haji. Bye bye.